Tuh ikannya tuh lagi dibakar. Ada belutnya. Tuh belutnya lagi dibakar juga, bosku. Ya, bagi si nonton, subscribe. Ikuti saja petualangan saya. Pokoknya saksikan terus video berburu Mas Kiki supaya Mas Kiki lebih semangat lagi, lebih afik lagi dalam membuat konten-konten ya, Kia, iya, kedepannya. Oke, saksikan bosku, malam ini Mas Kiki akan berburu ikan kakap dan kepiting. Mudah-mudahan malam ini ikan kakap dan kepitingnya menunggu Mas Kiki. Ikuti saja bosku, jangan kemana-mana. Dan minta doanya biar saya dan Mas Kiki selamat dalam berburu, nggak ada aral lintangan atau nggak ada godaan atau nggak ada cobaan apapun, supaya malam ini kita berdua beri keselamatan ya, beli Ki ya, diberi keselamatan, terus dia beri apa lagi Ki, diberi keberhasilan mendapatkan buruan yang diharapkan ya Ki ya. Oke, kita saksikan aja Mas Kiki cara berburu ikan kakap dan kepiting pada malam hari ini. Oke, bosku, let's go. Permisi. Assalamualaikum, meliwat aja diganggu. Aduh, pintuan empang. Malam ini kebetulan bosku angin sangat bersahabat ini. Enggak terlalu besar ya, Ki ya? Angin enggak terlalu besar. Jadi enak ini buat ngevlog. Ini malam keberuntungan. 4 hari yang lalu bosku angin di sini besar, nggak siang nggak malam, kenceng terus. Nah ini kebetulan malam ini angin bersahabat, berpihak pada kita, nggak ada suara angin. Ini cuaca sangat teduh lah kata orang losarinya tuh. Nah kita ikuti saja Mas Kiki. Assalamualaikum, lewat tadi ganggu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Awas Ki. Hati-hati. Hah? Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, mudah-mudahan bosku malam ini diberi keselamatan, diberi kelancaran, enggak ada gangguan apapun lah. Permisi, melu liwat bosku. Permisi, melu liwat, aja ganggu. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, bosku, itu suasananya kayak gini bosku, area perburuan. Bosku yang punya indera keenam, lihat, ikuti terus ada apa di sekeliling area perburuan ini. Yang punya indera keenam, pantau terus. Nah ini suasananya lain ini di area perburuan ini, beda dengan sebelum-sebelumnya. Ini kepala agak berat lah. Assalamualaikum, jadi ganggu, meliwat. Udah kita matikan aja lah lampunya biar Mas Kiki lebih lebih fokus mencari buruan. Kalau lampu saya dinyalain terus nanti Mas Kiki sirap atau silau matanya, nggak bisa memperoleh hasil buruan. Oke bosku, kita matikan saja lampunya sementara dan mengikuti Mas Kiki dengan lampunya Mas Kiki. Oke bosku. Nah itu Mas Kikinya bosku, lagi ngerusuk-ngerusuk ning karang-karang, ning rangka-rangka, ning hutan bakau, hutan api-api. Nah itu bosku, ada kakap tapi ukuran sedang, kecil. Nah itu lagi diturunin, mau diambil. Itu kakapnya bosku, ada di tengah tambak. Awas, long-long pi. Awas ki, long-long ki. Nah itu bosku. Masuk pi. Nah itu bosku, ikan kakapnya tuh. Nah lumayan ki. Nah itu bosku, ikan kakapnya tuh. Ya Allah, ikan kakapnya. Awas Ki, awas Ki, saya megang anu Ki, nggak bisa bantu Ki. Ikan kakapnya tuh yang tadi dapat di tengah itu tambak.
No, no, ikan kakapnya no. No, no, kalau nggak percaya, subscriber yang request katanya cari ikan kakap. Nah ini ikan kakap tuh. Awas, Ki. Ada itu, di insangnya tuh bahaya tuh. Ada seperti tajam itu, seperti pisau. Hati-hati kalau megang ikan kakap. Tuh, ikan kakapnya, bos ya. Subscriber yang katanya merequest ikan kakap, cari ikan kakap. Nah ini Mas Kiki dapat ikan kakap, cuman ditambak itu ikan kakapnya ukurannya kecil-kecil, kadangnya ada yang besar sih, cuma jarang, banyaknya yang usia yang kisaran segitulah. Ikan kakapnya Mas Kiki mau dimasukkan ke anuk. Oke, coba di anuk ya, tunjukkan, coba ditunjukkan. Mantap tuh ikan kakapnya tuh bosku. Udah, Kiki masukkan ke anuk ember. Nah itu Mas Kiki. Nah, kita ikuti terus Mas Kiki lah. Permisi. Mulai lewat. Mulai megawe, aja diganggu. Allah, tadi udah dapat kakap, bosku. Nah, itu bosku. Mas Kiki ini lagi ngerusuk-ngerusuk. Ning wit api-api. Bosku, pohonnya tuh. Pohonnya itu mendayat, bosku. Tuh pohon api-apinya mendayat. Apa, Ki? Kenapa? Endi? Melayu. Melayu. Misi melewat aja diganggu. Awas, Ki. Ya Allah, serem. Ini kalau sendirian, kalau nggak orang terbiasa nggak berani lewat di sini. Ini sepi, nggak ada orang di tambaknya tuh, nggak ada pemiliknya, nggak ada yang pada berangkat kalau malam. Apa, Ki? Mana apa? Aduh, pemandangannya kayak iya ya, menyeramkan. Aduh, kalau di tempat sepi kayak gini, kayak gitu bosku, supaya untuk menghilangkan rasa takut. Kalau nggak dikasih kayak gitu, sayanya di belakang takut. Aduh, habis di belakang saya nggak ada orang sih, cuma saya. Ini belakang saya bosku berat. Jaduk sih lah, udah dibakar. Apa, Ki? Jair. Mana, Ki, jairnya? Nah, itu bosku, ikan mujair. Besar. Lumayan nih, Ki, ya, besar. Iya. Ikan jair, bosku. Lumayan, dibakar lah. Aduh. Kecampur. Aduh. Aduh. Kiki lagi turun untuk memastikan Mimi atau bukan. Apa, Ki? Coba, Ki, Miminya kayak apa? Ya Allah, bosku.
Mimi. Kirain kepiting. Kirain kepiting, masya Allah. Lepas lagi kira. Nah itu, bosku. Nah itu miminya tuh hidup. Aduh, gue cangkol oleh ranting. Beli bulu. Aduh, kecanggul lagi sama ranting, bosku. Aduh. Tuh bosku, coba mohon shot ya, barangkali tak kelihatan. Mana ke? Mana ke? Jangan corot ke? Nah itu bosku, iya kelihatan ke? Kelihatan. Iya kelihatan ke? Tuh kepitingnya tuh bosku. Ah, awas ke? Kena ke? Mana ke? Wah besar bosku. Besar. Wah, piting ngendok ke? Lanang apa wad? Wah, wadun ke? Lanang, man gue. Olah, iya. Laki-laki, pitingnya laki-laki. Awas batunya ke. Aduh. Awas ke, kakinya. Enggak bisa mentas itu kakinya. Sepatunya awas lepas ki. Awas. Nah itu bosku. Kepitingnya tuh. Coba ki, coba dulu ki. Nah itu kepitingnya bosku. Besar. Kepitingnya besar ki. Coba lihat, kepitingnya besar tuh. Oke, mantap ini. Ini tempat yang anu ki. Yang kena banyak di bandarnya, ya wis. Nah itu bosku, pitingnya tuh besar. Mas ke, dibantah ke. Ada. Rejak ke. Nah ini lumayan, ini mahal ini. Yang besar kayak gini. Tapi jangan direbus ke ya. Direbusnya yang kecil-kecil aja lah. Kasihan ini, dijual biar dapat uang. Buat beli rokok. Nah itu bosku, mau diikat sama sang pemburu satwa alias Kiki alias Robert. Punya julukan Robert itu ya, sang pemburu satwanya punya julukan Robert, Mas Robert. Nah itu Mas Robert lagi mau nali, mau ngikat kepiting. Nah itu bosku, kepitingnya tuh ada. Awas. Aduh. Awas ki. Pitingnya bagus ini. Gemuk ya ki ya. Iya. Tuh pitingnya gemuk ya. Coba ki kasih kayak gini ki. Kasih mantap ki. Mantap. Mantap itu bosku. Pitingnya tuh mantap. Mau diikat sama Kiki. Sudah diikat tuh. Tuh kepitingnya tuh bosku. Besar. Yaudah ki, masukkan ki. Iya. Besar kepitingnya bosku. Alhamdulillah dapat. Nah itu bosku, ada belutnya, ada kepitingnya. Ikan mujair paling berapa, 5 lah. Nanti buat dibakar. Itu kepitingnya. Nah itu masih mau buat api, mau bakar. Nah itu di sana tuh bulannya tuh udah nampak. Bulannya udah nampak. Apa ki? Otor. Otor wae sudah. Ya sik ki ndak nyulut wae dingin ki. Ndak apine jalan dingin tuh lingko opor. Itu bosku. Lagi ikannya lagi dibakar bosku oleh Mas Kiki. Ada ikan kakap. Ikan kakap tuh lagi dibakar sama belut, sama ikan mujair, sama ikan belanak. Kita lebih dekat lagi ikannya biar jelas. Tuh ikannya tuh lagi dibakar, ada belutnya. Tuh belutnya lagi dibakar juga bosku.
Nah itu kepiting lagi direbus. Nah itu rebus, dibuka ki, kepitingnya ki dibuka. No, bosku kepitingnya tuh biar tahu. Nah itu bosku kepitingnya sudah matang tuh. Tuh kepitingnya tuh sudah matang. Nah itu ikan kakapnya tuh, belutnya matang belum ke? Belut. Nah itu belutnya matang. Nah itu Mas Kiki lagi ngadep di bakaran. Kita mulai makan bosku. Kita dapat kepiting besar satu ya, Kia? Iya. Dapat kepiting kecil-kecil. Nih, ini udah direbus kepitingnya. Tadi udah direbus ini kepitingnya 4 ekor. Cuma waktu menangkap kepiting yang kecil-kecil enggak diekspos, bosku. Ini udah direbus sudah matang. Nah, yang ini besar, kepiting yang besarnya tuh enggak direbus, ini mau dijual. Ya lumayan ini ada harganya sih. Jadi kita masak yang kecil-kecil. Nah ini yang kecil-kecil masak. Ini udah saatnya kita makan bosku. Mari makan. Yuk makan ke. Ya. Nah ini belut bosku, belut. Buyut mangan buyut. Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan bosku. Enak loh. Ya. Berapa? Main petik kurang. Kok petik kurang? Langsung petik. Mas Kiki tadi makan ikan petik. Katanya ikan betiknya enak gurih. Makan satu kurang, nggak ada lagi ikan betik. Tadi dapat ikan betik satu, udah dibakar dan udah dimakan sama Mas juga. Nah, ini saya lagi makan belut, bosku. Mantap belutnya, gurih. Ngobrol. Matang. Matang. Titik ini apa, bosku? Sesang. Ini mau piting. Titiknya gemuk. Kecil tapi gemuk. Kucing lagi ya, mau saya makan lagi. Itu tadi habis satu,
Makan enak bosku, habis muter-muter capek ya kayak lapar. Iya. Nah ini makan kelihatannya enak lah. Kalau mau percaya ikut saya dan ikut sama Mas Kiki nanti berburu, nanti makan di tempat perburuan mantap. Tapi malam hari. Malam hari kalau kalau mau ya nggak apa-apa. Karena mencari kepiting itu banyakannya malam hari ya. Pagi juga bisa kayak, tapi harus pakai itu alat, kalau pakai alat bubu atau pancing. Nah ini ikan kakapnya tuh mau dimakan. Oke, ngok. Memang ikan kakap dagingnya kenyal dan enak, empuk, makanya harganya mahal ikan kakap. Oke. Ikan kakap yang tuh dagingnya banyak. Beting apa? Beting ikan belanak masih, ikan mujair masih, beting masih kepiting, tinggal dua. Nah, makan. Kacul lah, ya. Aduh. Banyaknya gak kacul, ya. Oke, teman-teman. Kita sampai di sini dulu pertemuan kita pada malam hari ini. Berburu kepiting dan ikan kakap. Tadi dapat kepiting dan dapat kakap. Itu ikan kakapnya sudah dimakan, sudah dibakar. Nah ini waktunya kita mau pulang. Dan sebelum pulang saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kia, tetap tonton terus acara berburu mang.